Guys, welcome to my channel guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya guys. Untuk kali ini kita akan membahas apa yang ditambahkan per hari ini guys ya. Kita akan coba guys. Itu katanya rumornya itu nanti tanggal 20 Januari itu ada updatean Dead Hike Season 10 guys. Apa benar nanti kita akan cek di update note guys ya. Ini pasti seru banget ini. Gak tahu ini saya kira-kira nge-push atau enggak guys ya. Silahkan komen di bawah guys, push atau enggak nanya guys. Kita langsung cek di eventnya guys. Azure Unconquer, wow ini ada new outfit guys ya. Azure Unconquer ini, kita akan coba. Kita santui dulu guys di atas beruang. Azure Unconquer, wow ini sepertinya menarik ini guys untuk outfitnya. Kita akan cek. Wow, macam ini. Wow, sekarang tampilannya berbeda guys ya untuk di sebelah kirinya itu guys. Itu ada putih-putihnya guys. Sebelumnya kan polosan, jadi berbeda ini. Wah, mantap. Wah, ini di event ini rambutnya ini warnanya blonde. Ah, ini baju ini DHS 10 sepertinya nyantiknya seperti biasa guys ya, yang basic atau yang collector edition. Jika kalian beli ini sepertinya dapat outfit yang ini guys. Ya, ini seperti apa ya namanya itu film-film geng di Jepang gitu ya. Macam itu guys. Untuk outfitnya sendiri yang di event ini macam ini guys, harganya lumayan terjangkau ya, 1200 ya, 1200 murah banget ini. Sekarang kita coba yang cewek. Wah, comel ini, mantep banget ini. Ini kira-kira worth it atau enggak sih guys untuk outfitnya ini di event yang sekarang? Silahkan komen di bawah guys ya. Tampilannya benar-benar fresh guys, ini berbeda banget. Kita langsung menuju yang kedua guys. Winter Puzzle. Jadi ini misinya sangat mudah dan simple guys. Jadi kalian cukup share Winter Puzzle ini di camp atau di ward. Dan juga nanti kalian bisa tekan yang ada di bawah itu guys. Di bawah itu ada keterangannya guys. Mungkin kalian bisa daily atau rebuild. Ya macam banyak lah untuk mendapatkan lakinya itu untuk puzzle-nya guys. Dian cukup menarik juga guys ya, dapat training medal sama formula sub yang terakhir 150. Wah, mantap jiwa. Nah di sini guys, kalian cukup like infrastruktur 2, share di camp kalian dan juga daily ya, macam-macam lah untuk misinya biar bisa mendapatkan puzzle. Dan next, Snow Rush ini ngapain kok ditambahkan lagi ini? Mungkin lihat di sini kehabisan ide, atau mereka itu menyiapkan untuk game yang terbaru. Kan rumornya ada game yang terbaru, guys. Kalau di sini cukup mudah, guys. Kalian cukup farming aja, nanti dapat snowball itu bisa kalian tukarkan di map dimana yang memenangkan 100%, guys. Mendapatkan hadiah seperti itu. Dan ini apa ini? Kita akan coba. Guys. Ada 5 outfit, 5 pilihan. Anjay, ini seperti yang sebelumnya guys ya. Ini cukup kalian pilih mana yang kalian sukai dari semua outfit yang ada di sini. Ini gacha lagi guys, hitung-hitungnya guys. Mungkin dari pihak netis itu, mungkin buat kalian yang dulunya belum pernah punya outfit ini, mungkin kalian bisa mencoba untuk mendapatkannya. Dan di situ juga puzzle dan puzzle guys ya, lagi juga. Jadi kalian harus gacha dulu untuk mendapatkan outfitnya. Pasti udah habis banyak ini, gila. Gila, lihat di sini sudah apa itu? Kalau dulu itu belum berbau sun coin, sekarang sudah berbau money. Oh ini ada gacha lagi, ini ada gacha apa ini? Oh ini itu steel seat yang collector edition sama ya, steel seat collector edition dan beberapa item lainnya. Wah ini sangat mantep guys ya, belum ada yang terbaru sih untuk weapon armor ataupun steel sheet-nya itu. Dicocok buat kalian karena kan nantinya ditambahkan untuk dead hike-nya guys. Kita akan coba guys, cek. Yang pasti di sini saya selalu memilih general guys. No hype guys, biar lebih cepat untuk menyelesaikan rebuild-nya guys, macam itulah. Oke, sekarang kita masuk ke caravan market-nya. Wow, ini ada new furniture-nya, tema-temanya. Ya tema-tema winter lah, musim dingin lah, karena kan di luar negeri sana kan musimnya musim dingin guys, winter. Jadi temanya itu nggak berbau dari salju guys.
jadi macam inilah. Wah, ini pasti kalian mendapatkannya juga lumayan guys ya, kan random. Dan yang pasti ini guys, enchant modul chip ini selalu saya beli guys, karena per event itu akan menjual limitnya 20, jadi wajib buat up tactical gear kalian. Ini ngapain kok kamu yang golden dijual di sini? Itu gak ada fungsinya, ya dapat tambahan amunya lebih banyak 5800, itu nggak ada fungsinya kan guys ya. Kira-kira menurut kalian bagaimana guys itu guys? Silahkan komen di bawah. Untuk yang bawahnya masih tetap sih nggak ada perubahan. Kita akan coba cek email nggak ada lagi, nggak ada yang terbaru. Kita coba di mall masih sama guys, cuman tampilan aja guys. Kita selalu beli ini sehari sekali guys. Siapa tahu kalian hoki guys ya dapat chip drone Matic guys, itu lumayan harganya. Untuk saat ini di server Snow Island itu 150k guys, lumayan. Dan juga membeli special item lainnya termasuk tactical formula set, saya selalu beli guys. Untuk legendariannya itu nggak ada guys benefit. Oke, kita akan langsung cek di daily ya. Di daily ini masih sama, nggak ada perubahan sama sekali sampai di bawah. Dan di sini guys, ini kan aggregator saya sudah 116 guys, jadi otomatis bisa join di underwater factory di Red Lake Water itu untuk modnya yang elite mode itu. Kira-kira saya buatkan videonya atau tidak guys ya, silahkan komen di bawah guys, komen below. Oke, sekarang kita cek apa lagi ya. Ini kita akan cek update note di sini guys. Dear Survivor, ini nggak ada, nah pemberitahuan aja. Info ini termasuk outfit. Dan juga oh iya itu guys, itu ada tambahan. Nah di sini dikasih tahu guys, ada game invasion guys, diserangan zombie itu levelnya bisa 45 sampai 50 untuk levelnya itu. Wow, mantep banget itu guys ya. Itu mungkin pastinya lebih keras banget dan lebih menantang. Tapi untuk hadiahnya itu menarik atau enggak guys ya, menurut saya sih kurang menarik itu hadiahnya game invasion, karena hanya mendapatkan sumber daya. Untuk item-item spesial lainnya lo enggak dapat. Aduh, kenapa gak diberi item yang spesial? Dan juga itu tadi untuk yang di bawah itu Dead High Season 10 ternyata fix ya, tanggal 20 Januari akan ditambahkan. Wah, mantep jiwa ini. Kita akan coba cek di email apa ada yang baru di email. Gak ada yang terbaru. Jadi kira-kira menurut kalian itu kita push atau enggak guys untuk Dead High Season 10 nya nanti guys, karena kan juga membutuhkan sumber daya. Dan juga yang pasti gold bar itu harus mencukupi guys ya, karena buat membeli termasuk armor, ini weapon pun saya juga belum beli guys. Yang AUG, yang collector edition juga belum beli. Mungkin buat kalian yang mau beli sekarang, beli sekarang guys, karena nantinya kalau pas dead high itu itemnya pasti naik semuanya. Wah gila. Kita akan coba untuk cek furnitur yang terbaru guys, tema-tema lava seperti di ST Rona. Wah, keren banget ini. Jadi panas gitu jadi ya di Esteron. Ada gunung meletup. Aduh gila ini keren. Tapi kalian gacha guys ya dapatkannya ini guys. Ini gachanya kan di itu guys, di event gacha yang tadi guys, termasuk mendapatkan steel sheet juga itu loh. Ini di set di sini guys, kalian bisa dapatkannya itu. Itemnya seperti ini, furnitur yang berbau apa namanya itu, erupsi ya, gunung meletup. Oh mantep ini, padu ini. Tapi sekarang nggak itu guys ya, kurang abdol kalau kita nggak cek di flash keep manor guys. Kita akan coba cek di sini guys untuk furnitur yang ditambahkan tema-tema gunung meletup guys, yang seperti di Esterona gitu. Jum, wow, sudah sampai di tujuannya. Wah macam ini loh guys manornya, gila. Ini kira-kira bagus nggak guys ya untuk furnitur lava-lava kayak gini, ada gunung-gunung kecil kayak gini nih. Ini gunung anak, ini anak gunung. Kita akan coba trail guys, ini bisa kita coba trail. Wow,
Oh, ada apa namanya itu, semburan lavanya itu gila. Untung ini ada efeknya nggak ya di kita ya? Oh, nggak ada sih sepertinya guys. Mantap, kita selfie dulu guys ini. Mantap, ini bagus banget ini. Gila. Kita akan coba cek ini gimana naiknya ini. Ini apa ini yang di bawah ini? Oh, ini di sebelah sini guys naiknya guys. Oh, gila, ini ada apa namanya itu, tirai-tirainya itu juga tema-tema gunung meletus, kayak apa itu, tirai yang terbakar kayak gitu guys. Kita akan coba cek lagi di bawah ini gimana ya untuk naik ke atas. Ini apa ini kok seperti sebuah kerajaan api, kerajaan api. Wow, ini tuh seperti sinar mercusuari, mercusuari sinar panas itu. Jadi seperti kita itu lebih mendekat ke apa, letusan gunung Merapi ini gila. Tapi ini sepertinya guys ya. Jadi sorry guys untuk suaranya itu sedikit kecil guys, karena kan sudah malam di sini guys, jadi rekamnya dia nggak seberapa keras guys. Oke, silahkan like, comment dan subscribe guys. Seperti itulah untuk yang ditambahkan new update kali ini guys. Jangan lupa share ke teman-teman kalian guys ya. Jangan lupa tanggal 20 Januari Dead Hike akan datang guys. Gila. Ini apa sih sebenarnya? Ini seperti trampolin. Baru tahu aku, gila. Oh, ini dibuat naiknya tuh pakai yang ini guys. Yang letusan gunung Merapi. Jadi kalian bisa naik ke atas. Ini ada lagi dan letusan gunung Merapi buat mainan. Kacau, kacau. Ya, seperti itu guys untuk update-annya. Thank you for watching. Bye-bye.